Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Le Gurules. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang statistika. Kita akan belajar tentang yang namanya jangkauan atau range. Kita juga akan belajar yang namanya rata-rata atau mean. Nah, jangan lupa ya untuk teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe channel Le Gurules supaya kalian bisa mendapatkan update terbaru dari video-video kakak. Nah, langsung aja kita mulai. Nah, jangkauan itu adalah rentang dari kumpulan suatu data. Rentang itu maksudnya kita mau tahu berapa besar sih jarak antara data terkecil sampai data yang terbesar gitu ya. Sehingga rumusnya gampang banget nih. Rumus dari range atau jangkauan itu adalah X atau data terbesar dikurangi X atau data terkecil gitu ya. Jadi data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, sedangkan rata-rata itu kita mau tahu nih berapa sih rata-ratanya gitu ya. Atau kalau kita samakan semua nilainya dengan jumlah data segitu, kira-kira kisaran ada di berapa gitu ya. Rata-rata atau mean gitu ya. Nah, rumusnya adalah jumlah nilai data dibagi jumlah data. Nah, nanti kalau di sini kita akan belajar untuk data tunggal. Kita tidak belajar untuk data kelompok. Nanti kalau data kelompok itu belajar di SMA. Kalau di SMP kita belajar tentang data tunggal. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya gitu ya. Jadi dari data berikut ada angka 8, 7, 7, 5, 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 6, dan 7. Kita disuruh menentukan jangkauan dari data tersebut juga rata-ratanya. Oke ya, langsung aja. Kalau range atau jangkauan, ini gampang banget. Kita tinggal X maksimum dikurangi dengan X minimum ya. Tinggal kita lihat di data sini yang paling besar datanya berapa? Oh, paling besar adalah 10. Ya, paling kecil ada berapa? Yang paling kecil itu angkanya 2. Nah, berarti kita tinggal 10 dikurang 2, maka range-nya adalah 8. Bagaimana tentang rata-ratanya? Nah, rata-rata gampang nih. Rata-rata rumusnya tadi sudah kakak jelaskan. Jumlah nilai data. Jumlah nilai data tuh maksudnya apa? Ya, datanya kita jumlahkan. Ya, 8 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah, ini kakak jumlahin dulu ya, tambah 2 tambah 6 tambah 7 dibagi dengan jumlah datanya ya. Kalau ini nilainya kita jumlahkan, datanya berapa saja kita jumlahkan. Kalau ini datanya ada berapa, kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nanti dibagi 15. Nah, kita jumlahkan ya. Nah, memang di sini sebetulnya soal-soalnya tidak sulit. Cuma melatih kita untuk menghitung dengan teliti gitu ya. Kita coba jumlahkan ya. 8 tambah 7, 15. 15 ditambah 7 jadi 22. 22 ditambah 5 jadi 27, tambah 8 jadi 35, 35 tambah 10 jadi 45, 45 tambah 9 jadi 54, 54 ditambah 8 jadi berapa tuh? 62, 62 ditambah 7 jadi 69, 69 tambah 6 jadi 75, 75 ditambah 5 jadi 80, 80 tambah 4, 84, 84 tambah 2, 86, 86 tambah 6 92 tambah 7 jadinya 99. Oh, ternyata nilai ini kalau kita jumlahkan semua adalah 99 dibagi jumlah datanya ada 15 gitu ya. Ini bisa kita sederhanakan nih. Pembaginya jangan, kalau sudah SMP jangan langsung 99 bagi 15, boleh sih, tapi kalau kakak lebih suka kita bagi dengan 3, hasilnya 5, 15 bagi 3, 99 dibagi 3, hasilnya 33. Jadi 33 per 5, ini adalah 6, 3 per 5, atau 6,6. Ini adalah rata-rata dari soal nomor 1. Kita coba lagi soal nomor 2. Nah, ini sebenarnya sama saja, cuma datanya lebih banyak aja nih sekarang nih ya. Kita punya tinggi badan sekian ya. Dari data di atas kita disuruh menentukan jangkauan. Kalau jangkauan itu berarti range ya. Kita disuruh menentukan range-nya. Range-nya berapa ya? Kita cari data terbesarnya. Data terbesarnya itu 128, 127, ada lebih dari 128? Tidak ada ya, jadi data terbesarnya 128. Maka 128 maksimum dikurang minimum yang paling kecil. 100, ada yang di bawah 110, kita lihat. Tidak ada, berarti 110 ya. Sehingga range-nya ini adalah 18. Gampang ya. Sekarang kita disuruh menentukan rata-rata. Rata-rata, maka kita jumlahkan semua nih. 128 ditambah 127 tambah 127 ditambah sampai 128 yang terakhir dibagi jumlah datanya. Kita coba hitung ya, jumlah datanya ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wah, jumlah datanya ada 20. Nah, nilainya sendiri kalau kita jumlahkan nih, kakak sudah bantu hitungkan nanti ya. Ini kalau dijumlahkan sampai ke belakang itu adalah 2414 dibagi 20. Nah, ini baru kita bagi ya. Ini berarti 2414 kita bagi 2 dulu. Kita bagi 2, 1207 ya. Oke. 1207 dibagi 10, maka rata-rata dari tinggi badannya adalah 120,7 gitu. Jadi sebenarnya nggak susah ya, cuma memang mesti teliti nih menghitungnya ya. Nah ini kalau data tunggalnya dalam bentuk seperti ini, jadi datanya biasa saja. Nah sekarang kita mau coba bagaimana kalau datanya itu dalam bentuk tabel seperti ini ya. Tabelnya bisa seperti ini, bisa juga tabelnya nanti ada berat, ada frekuensi gitu ya. Kalau ini kakak tabelnya ke kanan, tabelnya bisa ke bawah. Beratnya 32, frekuensinya 3. Beratnya 34, frekuensinya 6 gitu ya. 35, frekuensinya 14. Kita ingat lagi kalau frekuensi itu adalah jumlah dari datanya. Jadi kalau 34 itu ada 6 buah. 35 ada 14 gitu ya. Jadi ada 14 anak yang berat badannya 35. Ini kakak tuliskan dulu. Ini jadi 17, 38, 8, 40, ini 2. Nah, kalau datanya berbentuk tabel seperti ini, maka yang paling mudah itu pertama-tama kita bikin satu tabel lagi nih, satu kolom lagi. Atau kalau seperti ini kita bikin satu baris lagi gitu ya. Itu adalah beratnya atau nilainya kita kali sama frekuensi. Ya, kenapa? Karena kita akan butuhkan ini untuk mencari rata-rata. Ya, di soal ini ditanyakan jangkauan dan rata-rata. Kalau jangkauan gampang banget nih. Ya, kalau range itu adalah tinggal 40 dikurang 32, hasilnya 8. Ya, data terbesar kurang data terkecil. Cuma kalau rata-rata nggak mungkin kita menghitung seperti ini, ya. Jadi kalau rata-rata itu tidak mungkin kita menghitung 32 tambah 32 tambah 32. Ada 3 kak datanya. Terus ditambah 34, ditambah 34, tambah 34, tambah 34, 4, 5, 6. Nggak mungkin. Kenapa? Nanti yang 35 mabok kita. Nah, jadi kalau ketemu soal seperti ini, kita kalikan dulu aja ya. 32 kita kalikan dengan 3. Hasilnya itu adalah 96. 34 kita kalikan dengan 6. Ini hasilnya adalah 206. Ya, 35 dikalikan dengan 14. Hasilnya adalah 490. 37 dikalikan dengan 17. Hasilnya adalah 629. 38 dikalikan 8, 304. Nah, ini kali ini hasilnya 80. Jadi ini dapat dari ini dikali ini sama dengan ini ya. Dikali dapat gitu ya. Nah, sekarang ini sangat mempermudah nih. Jadi ketika kita mencari rata-rata, ya, yang kita jumlahkan bukan datanya sendiri, tapi yang kita jumlahkan ininya nih, 92 ditambah 206 tambah 490 tambah 629 tambah 304 ditambah 80 dibagi jumlah datanya. Nah, ini kita mesti jumlahkan jumlah datanya. Jumlah data dapat dari mana, Kak? Kita jumlahkan aja frekuensinya. 3 ditambah 6 ditambah 14 ditambah 17 ditambah 8 ditambah 2 berapa gitu hasilnya ya. 8 tambah ini 10, ini tambah ini 20 ya. 3 ditambah 17 20, ini tambah ini ya, ini 20 tambah 20 tambah 10. Oh, ini jumlah datanya 50 Kak. Oke, 50 ya jumlah datanya ya. Ini adalah 50. Nah, ini baru kita jumlahkan nih. Ya, 92 tambah 206 itu 298. 298 tambah 409 itu adalah 788. 788 ditambah dengan 629. 1417. 1417 ditambah 304. 1721 ditambah 80 hasilnya berapa nih? 1801. Nah, tapi Kakak ternyata ada salah di sini nih. Ya, harusnya 96 tambahin 4 lagi. Berarti ini hasilnya 1805. Jadi sekarang kita punya 1805 dibagi 50. Kita bagi 5 aja. 1805 kita bagi 5 ya. 3 15. Ini berarti 36. Ya, ini berarti 1. 361 dibagi 10 ya, karena ini Kakak cuma bagi 5. Nah, dapat hasilnya 36,1. Ternyata rata-rata berat badannya adalah 36,1. Nah, jadi kalau ketemu yang tabel jangan kita jumlahkan satu-satu seperti ini nih. Ini salah besar. Tidak salah, tapi membuang waktu gitu ya. Jadi kita kalikan dulu nilainya dan frekuensinya. Kita jumlahkan ya, kemudian frekuensinya kita jumlahkan, rata-ratanya tinggal dibagi, jumlah nilai dibagi jumlah data. Nah, sekarang kita punya contoh soal yang berikut. Nah, ini kalau yang tadi ya, yang 3 ini adalah contoh mencari rata-rata. Sebenarnya tidak sulit karena pasti teman-teman bisa. Waktu kelas 6 juga pernah belajar, tinggal menghitungnya yang teliti. Nah, sekarang yang ini dibalik nih ya. Kalau yang ini kita sedikit dibalik-balik karena kita taunya rata-ratanya. Nah, kalau ketemu soal-soal seperti ini, contohnya biasanya dia menanyakan nilai tes yang terakhir ya. Seperti ini, nilai tes yang kelimanya berapa untuk mendapat suatu nilai rata-rata tertentu gitu. Nah, kita anggap aja kita lagi cari rata-rata. Ya, jadi jangan bingung kalau Kakak tidak suka menghafal rumus nih. Jadi kita nggak usah menghafal rumus nilai tes kelima sama dengan berapa bagi berapa, susah. Yang kita hafalkan itu adalah rumus rata-rata. Rumus rata-rata itu adalah jumlah nilai ya dibagi jumlah data. Maksudnya gimana Kak? Hafal ini terus bisa kerjain soal ini. Kita baca soalnya ya. Johan mendapatkan nilai tes 70, 60, 100, dan 95. Ini semua nilai ya. Nilainya. Tentukan nilai tes kelima, ada nilai tes kelima. Oh, ternyata nilainya begini. Ada 70, ada 60, ada 100, ada 95, ada nilai X. Kita belum tahu nilai yang kelima. Rata-ratanya 80. Oh, ini adalah rata-ratanya. Ya. Nah, berarti tinggal kita masukin sini nih. Ini 80 rata-ratanya yang dimau ya. Jumlah nilainya kan 70 tambah 60 tambah 100 tambah 95 ditambah nilai ulangan yang terakhir, kalau dibagi 5 mau hasil 80. Sekarang kita mau mencari X-nya. Gimana caranya ya? 5-nya kita pindahkan ke sini ya, dikali silang. Ini 80/1. Satunya kalikan sini nggak masalah ya. Sehingga menjadi 80 dikalikan 5 400 sama dengan ini kita jumlahkan. Ini tambah ini 130. 130 tambah 100 230. 230 tambah 95 berarti 325 ya. 325 ditambah X. Karena X-nya kita belum tahu. Kalau sudah begini kan gampang banget ya. Ternyata X-nya adalah 400 dikurang 325 sama dengan 75. Oke, jadi yang kita hafalin rumus rata-rata saja. Kita coba soal yang kelima. Di sini nilai rata-rata dari 48 siswa adalah 6. Jika ditambah nilai dari dua orang, rata-ratanya menjadi 6,1. Tentukan nilai rata-rata dua orang tersebut. Sama prinsipnya, yang kita hafalkan adalah rata-rata itu atau min itu rumusnya adalah jumlah nilai dibagi jumlah data, gitu ya, nilai dibagi dengan data. Nah, cuma kalau di soal yang nomor 4 ini nilainya 5 nih, matematika cuma nilai 5. Kalau di sini rata-rata dari 48 siswa 6 adalah 6, ya. Sebetulnya kita bisa anggap oh ini adalah ada 6 48 buah. Oh, 6 sampai 48 buah. Tapi kan kalau kita menjumlahkan gini ribet ya. Nah, kalau ketemu soal yang seperti ini yang datanya agak banyak, itu kita bikin tabel sederhana. Kita punya nilai, kita punya frekuensi. Ya. Kita anggap aja nilainya itu 6, frekuensinya 48. Gitu ya. Kemudian kita punya nilai yang lain yang kita belum tahu ya. Nilai dari dua orang rata-ratanya menjadi berapa segini. Tentukan nilai rata-rata dua orang tersebut. Kita nggak tahu nih nilai orang tersebut berapa. Rata-ratanya kita nggak tahu. Bisa aja satu dapat 9, satu dapat 7, rata-ratanya 8. Kita nggak tahu ya. Tapi kita cari sinilah rata-rata dari dua orang tersebut. Frekuensinya cuma dua orang, gitu. Gimana kalau cari ini? Ini kita kalikan ya. Ini adalah nilai dikali frekuensi 6 dikalikan dengan 48. Ya, ini 288, terus X dikalikan 2 adalah 2X, ya. Sedangkan jumlah frekuensinya, kalau kita jumlahkan nih, ya, jumlah dari frekuensinya itu adalah 50. Gimana sih cara cari rata-rata? Cari rata-rata kan jumlah nilainya nih, 288 ditambah 2X dibagi frekuensinya ya 50. Rata-ratanya mau berapa kak? 6,1 ya. Jadi ini dikali silang dong kak. Betul, dikali silang. 6,1 dikali 50 itu hasilnya 305 sama dengan 288 ditambah 2x. Sehingga dapat nih 305 dikurang 288 sama dengan 2x. Ini adalah 17 sama dengan 2x, maka x-nya adalah 8,5. Oke, jadi rata-rata dua orang tersebut adalah 8,5. Nilainya berapa? Bisa aja 1, 9, satunya 8 ya. Rata-rata mereka berdua kan, kalau cuma berdua aja, dua orang itu saja adalah 8,5. Jadi kalau soal seperti ini agak panjang, kita bikin tabel ya. Nah, kita coba lagi contoh satu nih. Rata-rata 15 bilangan adalah 11,4. Jadi ada 15 bilangan, kita anggap nilainya 11,4. Rata-rata 8 bilangan pertama itu adalah 12,5. Oh, ternyata kita bagi nih. Ada 15 bilangan. Bilangan pertama, kedua, ketiga, sampai ke 8. Ini rata-ratanya 12,5. 6 bilangan berikutnya berarti dari 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini rata-ratanya adalah 10,5. Ada bilangan ke-15 yang kita nggak tahu ya. Disuruh tentukan bilangan ke-15. Jadi sama sebetulnya, kita boleh membuat tabel, kita punya nilai. Kakak coba bikin tabel sedikit ke bawah gitu ya. Kita punya frekuensi. Nah, nanti kita pasti butuh nilai. Kita kalikan dengan frekuensi ya. Nah, ini nilainya adalah 12,5 dengan frekuensi 8 angka. Yang kedua nilainya adalah 10,5 dengan frekuensi 6 angka. Kita kalikan ya, 12,5 dikali 8 itu 100. Ya, ini dikali ini sama dengan 100. 10,5 dikali 6 itu adalah 63. Oke. Nah, kita punya bilangan yang ke-15. Nah, ini kakak kasih warna yang berbeda. Bilangan ke-15-nya adalah X. Ini X ya. bilangan ke-15 ini frekuensinya cuma 1 ya. Dan ini adalah X. Jadi kalau kita jumlahkan, nah ini kalau dijumlahkan jumlah frekuensinya itu adalah 15, kan dia 15 bilangan ya. Jumlah dari nilainya itu adalah 100 ditambah 63 ditambah X. 163 ditambah X. Nah, yang kita ingat adanya rumus rata-rata nih. Rumus rata-rata itu adalah jumlah nilai dibagi jumlah data. Rata-rata yang didapat, nah gini dulu ya, jumlah nilainya. Kalau kita cari jumlah rata-rata ini gitu ya. Jumlah nilainya ada 163 ditambah X dibagi jumlah datanya 15. Ternyata dapat rata-ratanya 11,4. Ya, ini kita kalikan silang nih. 114 dikalikan 15, 027. Ini berarti 570. Kemudian ini 114 ya, 114 kali 5 570, 114 kali 1 114. Kita tinggal jumlahkan 1071. 1710 ya. Tapi ada komanya 1 nih ya. Jadi koma 1. Nah, jadi 171 sama dengan 163 ditambah X. Sehingga kita dapat nih sekarang X-nya adalah 171 dikurang 163. Hasilnya 8 ya, dapat angkanya adalah 8. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau untuk range itu paling mudah, kita tinggal X terbesar dikurang X terkecil. Untuk soal nomor 1, 2, dan 3 itu mencari rata-rata biasa. Nomor 4, 5, dan 6 sedikit dibalik nih, tapi yang dihafal adalah rumus rata-rata tetap, karena kita mau mencari rata-rata juga sebetulnya di soal tersebut ya. Kalau angkanya agak banyak, boleh kita bikin tabel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa belajar dan mendapatkan nilai yang baik. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Le Gurules, juga follow Instagramnya Le Gurules. Terima kasih.